Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Hijovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan sukses terus ya, amin amin ya robbal alamin. Nah oke guys, seperti biasa jumpa lagi bersama saya Bang Mimin yang setiap harinya menayangkan informasi terupdate dan berita menarik seputar kisah asmara artis kesayangan bunda-bunda cantik dan mama barbar ini ya. Nah tentunya guys, siapa lagi kalau bukan seputar si Babang Tampan Rangga Ajob dan yang boleh cantik Haiko van der Vecken ya. Nah buat bunda-bunda cantik dan mama sekalian yang tidak ingin ketinggalan berita menarik dan terupdate selanjutnya, silahkan kalian semua bergabung terlebih dahulu di channelnya Bang Mimin dengan cara subscribe ya, agar tidak ketinggalan nih berita dan informasi terbaik dari channel kita semua ini tentunya. Nah oke guys, tanpa basa-basi langsung kita lanjut aja ya, yang dimana di sini udah ada neng cantik yang begitu cantik banget tentunya ya guys, yang membuat para penggemar kagum dan bangga terhadap kecantikan yang begitu natural dari diri neng cantik Haiko van der Vecken ini tentunya ya guys. Bahkan di sini juga bisa kita lihat sepertinya kedua bucin kita ini sama-sama melakukan promosi nih guys. Wah, ini bisa samaan gini ya guys, karena ini tidak disengaja ya guys. Di sini juga ada si Babang Tampan Rangga Ajob nih guys yang sedang promosiin biasalah makanan yang keripik seperti itulah ya guys, kriskat. Nah bisa kita lihat di sini ya guys, Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob ini selalu aja barengan atau bersama gitu, bisa pas banget ya guys. Mudah-mudahan saja mungkin ini tanda-tanda jodohnya Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob, karena bukan hanya ini ya guys, sering banget di waktu-waktu lalu sampai sekarang nih sering Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob melakukan hal yang bersamaan nih tanpa disengaja. Nah tentunya mudah-mudahan ya guys, Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob ini berjodoh di dunia nyata, amin amin ya robbal alamin. Nah tentunya bisa kita lihat ya guys, ketampanan Rangga Ajob dan kecantikan neng cantik Haiko van der Vecken ini yang cocok banget dan sudah tidak diragukan lagi tentunya ya guys. Bahkan hubungan keduanya ini mungkin udah resmi ya guys, udah diresmikan walaupun belum dipublikasikan oleh si Babang Tampan Rangga Ajob, karena ungkapan Babang Tampan Rangga Ajob juga belum mau nih mempublikasikan hubungannya. Oh, karena dia takut ya guys menyakiti hati neng cantik Haiko van der Vecken apalagi keluarganya. Bila mana nanti Rangga Ajob tahu seperti para netizen yang biasalah ya guys, karena banyak kunti nih kalau kata para penggemar. Tentunya kita harus mendukung terus hubungan baik keduanya ini ya guys, karena kita yakin banget adanya jodoh di antara Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob dari kemiripan dan tingkah laku yang bisa kita lihat sendiri tentunya. Wah, tentunya buat para penggemar setia Hijovers harus terus kompak dan sepakat ya untuk mendukung mengawal Haiko van der Vecken menuju halal tentunya ya. Semoga di tahun 2022 ini kita diberi kebahagiaan yang begitu bahagia banget melihat artis kesayangan kita semua ini ya guys, amin amin ya robbal alamin. Nah tentunya mungkin itu sedikit hiburan dari Bang Mimin ya, karena Bang Mimin akan hadir lagi nih di video menarik selanjutnya, karena ada kejutan dari si Babang Tampan Rangga Ajob dan yang boleh cantik Haiko van der Vecken ya. Nah jadi silahkan kalian pantengin terus channel Bang Mimin. Terima kasih, Bang Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.